Bukan ngomongnya kalau macak nom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Eko Danang, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga panjenengan di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke saudaraku sekalian, saat ini saya berada di puncak Gunung Kelud. Tepatnya kita berada di sisi kawah. Terus ikuti keseruan kita, terus ikuti keseruan kami. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel Eko Danang. Oke saudaraku sekalian, Gunung Kelud adalah salah satu gunung di Jawa Timur yang memiliki ketinggian 1731 di atas permukaan laut. Gunung ini menjadi favorit banyak orang. Selain kawahnya yang sekilas mirip Danau Kalimutu, Gunung Kelud juga menawarkan banyak pemandangan eksotis lainnya. Sementara untuk menuju Gunung Kelud ada dua rute, yaitu lewat jalur pendakian via Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Sementara jalur yang lebih santai bisa melalui Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Di sepanjang perjalanan menuju kawah ada satu yang menarik. Di perjalanan kita melihat sekitar ada bunga edelweiss atau bernama latin Anapalis japonis, merupakan satu tumbuhan yang kerap ditemukan di daerah pegunungan. Para pendaki bisa melihat keberadaan bunga yang kerap dijuluki bunga abadi ini. Pesona dan keindahan bunga edelweiss memang memikat para pendaki untuk berhenti sejenak dan berfoto di sampingnya. Namun bunga dilarang untuk dipetik. Para pendaki bisa dikenakan sanksi berat apabila memetik bunga yang biasa mekar antara April hingga Agustus ini. Untuk menuju ke kawah, fasilitas Gunung Kelud telah menyediakan jasa ojek atau jasa antar sepeda motor. Untuk dari tempat parkir mobil ke arah kawah memerlukan biaya 30.000 pulang pergi atau PP. Oke, untuk menjelang Ramadan sejumlah destinasi wisata Kabupaten Kediri sejak Minggu tanggal 11 April 2021 dibuka kembali, termasuk Gunung Kelud. Begini kondisinya, ikuti terus keseruan kita di kawah Gunung Kelud hari ini. Meski tahap uji coba, masyarakat menyambut dengan antusias dan gembira agar roda perekonomian kembali bergerak. Kediri memang memiliki banyak objek wisata yang sangat unik. Salah satunya adalah Tebing Sumbing yang juga berada di Gunung Kelud. Objek wisata yang berada dekat dengan pemandian air panas Gunung Kelud ini kerap digunakan sebagai kegiatan mendaki oleh beberapa komunitas setempat. Layanan jasa ojek menuju kawah yang cukup murah meriah dengan biaya 30.000 pulang pergi sangat membantu para wisatawan menuju ke kawah. Jika Anda memilih berjalan kaki, Anda harus berjalan sekitar 5 km dan jangan lupa pakai jas hujan agar tidak kedinginan. Kawah Gunung Kelud yang berada di Jawa Timur tak cuma mempesona saat hari terang, gunung ini juga indah saat musim penghujan. Untuk distribusi masuk kawasan wisata Gunung Kelud hari Senin sampai dengan Jumat berbeda dengan hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Untuk dewasa tiket 8.000 hari Senin sampai dengan Jumat, untuk Sabtu, Minggu, atau hari libur Rp10.000. Untuk anak-anak Rp6.000 hari Senin sampai dengan Jumat. Untuk Sabtu, Minggu anak-anak membayar tiket Rp8.000. Untuk turis atau manca Rp25.000 Senin sampai dengan Jumat. Untuk Sabtu, Minggu, dan hari libur juga Rp25.000. Untuk parkir motor Rp2.000. Untuk parkir mobil Rp5.000. Parkir bus Rp15.000. Minibus Rp10.000. Saudaraku sekalian, saat ini kita berada di puncak Gunung Kelud jam 11.59 atau tepatnya hampir jam 12 siang. Keadaan di sekitar kawah lagi berangin, cukup dingin sekali saudaraku sekalian, berkabut, gurun, membuat kita sejuk. Semua jalan mogal gak sih telur. Saudaraku sekalian, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel ini. Dadah.